Hari ini dapat kiriman paket apa ini? Wow, ternyata Samsung Galaxy A15. Samsung Galaxy A15 ini sudah menggunakan MediaTek Helio G99 dan kamera depan 13 MP, kamera utama 50 MP. Yang tak kalah mantapnya lagi, kita sudah mendapatkan gratis chargernya ya. Oke, daripada penasaran, langsung saja mari kita buka. Kita akan mendapatkan apa saja. Nah, di sini yang jelas kita mendapatkan satu unit charger ya. Oke. Ini langsung dapat satu unit charger. Biar kita lihat handphonenya. Di sini dalam sini ada apa? Coba kita lihat. Oh, di sini ada buku panduan ya. Oke. Nah, di sini coba kita di sini langsung kita mendapatkan kabel chargernya, ini menggunakan type C ya. Oke. Dan kita buka lagi dalamnya. Nah, yang pasti ini handphonenya ya. Oke. Wow, mantap sekali ya. Oke. Coba di sini kita langsung hidupkan saja ya. Oke, ternyata masih ada isinya. Oke, di sini kita disambut selamat datang, jadi kita perlu menyetel handphone ini. Oke, langsung saja kita setuju, lalu klik setuju ya. Di sini saya akan atur secara manual saja, kita klik atur secara manual. Lalu di sini saya tidak akan koneksikan ke WiFi terlebih dahulu, kita klik lewati. Oke, kita klik lewati. Lalu di sini jangan salin ya, saya tidak akan menyalin sebuah data. Lalu di sini butuh waktunya, lokasinya. Di sini kita berada di Indonesia, batas. Kita pilih Bangkok, lalu klik berikutnya. Lalu di sini klik setuju. Lalu di sini saya tidak akan pasang pola. Lalu klik lewati saja. Oke, lewati saja. Nanti saya akan pasang polanya. Lalu klik setuju. Lalu di sini tampilan, saya akan gunakan yang atas saja. Oke. Oke, di sini smart pro, lalu klik berikutnya. Klik selesai. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, mulus sekali. Nah, ini belum terkoneksi ke jaringan internet, jadi tidak meminta akun Google ya. Oke. Kita lihat spesifikasinya. Info perangkat. Ya. Samsung Galaxy A15. Nah, untuk informasi perangkat lunaknya di sini menggunakan Android versi MIUI 6.1, versi Androidnya itu 14. Dan ini menggunakan RAM 8 GB, kapasitas penyimpanan 256 GB. Nah. Oke. Yang penasaran itu pastinya melihat hasil kamera. Oke, langsung saja mari kita coba hasil kameranya.